Siapakah? Pilih. Alamak. Tuanku, dayang bertiga ni untuk parti bertiga, tuanku? Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksman, ha? Cantik, tuanku. Macam mengkudu masak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang semua hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya selalu mengatakan, jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP pastinya cuy. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film yang selalu korang tunggu-tunggu cuy. Selalu korang tunggu-tunggu. Saya ngupload video beda, pasti komentarnya video ini lagi. Saya upload beberapa bulan yang lalu, masih ada yang komentar, tolong reaksi ini. Di part pertama saya nggak membaca komentar kurang cuy. Sekali lagi saya mengatakan saya nggak membaca komentar kurang, dikarenakan saya tak mau spoiler ya, kurang spoiler cuy. Karena kalau kurang spoiler, saya tengok video ini itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya ingin benar-benar real gitu ya. Saya yang mengetahui sendiri film ini, bukan Korea yang memberitahu gitu ya. Nanti setelah film ini sudah saya tengok seluruhnya dan saya tak paham, aku orang baru kasih tahu. Nah itu baru kerjasama yang baik gitu ya. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi cuy, karena kita takutnya durasinya terlalu panjang, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, peng. Mereka bersembunyi di bukit-bukit Bukau. Oke cuy, di sini saya mereaksi menggunakan channel Nostalgia Warna lagi cuy. Karena setelah saya cari tahu ya, di part pertama itu yang dipotong ya, kebanyakan dipotong di channel yang sebelah, yang satunya lagi lebih ke lagunya cuy. Saya nggak tahu cuy, kenapa lagu-lagu dari P. Ramlee itu semuanya copyright. Yang ambil hak ciptanya itu siapa gitu ya? Atau memang sudah diserahkan gitu ya? Bagus kalau yang diserahkan itu ke anak-anaknya. Tapi kalau orang lain yang nggak ada hak sama sekali, wah itu sayang banget ya. Oke, saya di Nostalgia Warna aja ya. Oke, 3, 2, 1. Yang mengherankan Datuk, mengapa datuk-datuk semua ni pakai topi Fire Brigade? Di masa Menteri Fasola memberontak membakar rumah-rumah, kami dia merangkap. Datuk-datuk inilah yang menjadi payamin, tukang pemadam api. Oh. Payam. Tak ada seorang pun yang tahu di mana Fasola bersembunyi. Jangan khawatir Datuk. Fasola, oh, okey, gua baru paham cik ya. Hamba boleh tahu di mana Fasola berada. Doremi Fasola. Apa yang kau nampak? Ini kayaknya sudah di sini, cuy. Salah agaknya. Eh, mari aku tengok dah. Bertiga boleh okay, menewaskan Fasola. Okey, okay, di sini ya. Ternyata dia tengah buang air. Tengah melepas. Melepas. Kalau Laksmana bertiga boleh menewaskan Fasola dan mengembalikan Putri Beta, Beta akan kawinkan Putri Beta dengan salah seorang Laksmana yang bertiga. Wah, kawin. Ini. Ampun tuanku, mohon pada tuanku, alamak. Kalau kawin mereka aktif banget. Ya masalahnya mereka bertiga rebutan ji. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke tempat persembunyian Fasola. Zam, zam, Allah kazam. Datuk, tuanku, Beta percaya yang mereka akan berjaya. 100% tuanku. Wish.
Kerasakti. Kita dah sampai. Oh. Kita porto patang kongsi. Landing time. Cepat banget. Saya kayak melihat ini kayak benar-benar ini cuy, memang film warna gitu ya, bukan hitam putih pada masa itu. Hai, semua alat dipakai. Aku nak tengok berapa jauh lagi tempat sembilan pasola. Bongok. Bongok. Dah sampai pun bongok. Aku pula yang kena bongok. Ush, pengawalnya cuy. Ush, banyak cuy. Pengawalnya melamun semua pengawalnya cuy. Wah, ini yang aktif. Berarti jatah masing-masing dua pengawal ya. Waduh. Oh, dipancing. Pas banget. Lemut banget ya piramid di sini cuy. Lempari batu. Oh. Wih. Ini padahal penakut loh cuy ini satu ini. Baru gue bilang, iya, dia harus lawan, mau tidak mau. Oke, ternyata alatnya berfungsi. Malah joget-jogetan. Semua yang dipinta akan dikabulkan ya, selama masih baik ya. Halo. Ini tuh. Itu tetap aja joget seumur hidup ini. Masih ada 6 lagi. Baru aja berehat. Banyak ternyata ya. Astaga, disuruh dansa. Fasola ya. Woi. Dia sakit apa? Nampaknya sebagai fasola ini siapa tahu, ya? Ada pingsan. Apa sakitnya? Nanti.
Oh, ini perempuan yang diculik itu ya. Dia kurang vitamin C. Kurang vitamin C, ada-ada aja. Boleh baik tak? Boleh sebaik, bos. Orang masuk! Ini studio ya. Kelihatan dari ini batu-batunya ini cuy. Guanya ini. Ini padahal piramid di sini kuat banget cuy. Masih kuat, masih aktif gitu ya. Saya lupa cuy, piramid meninggal karena sakit apa ya? Aduh, tompel, tompel. Bergaduh, bergaduh pun lucu gitu ya. Tiup lagi, suruh dancing. Oh, ini dia. Siapa kau, ha? Ha? Ini bapak tiri laki mak kau. Bapak tiri laki mak kau. Sedangkan bah kafar tak hanyut. Ini kan pula kemarau panjang. Oh, ini yang jadi penjahat itu lagi cuy. Yang selalu memang main di film Piramli ya. Tapi dia nampak muda di sini. Namun kilat sabung menyabung, petir guntur menggegar langit, halalintar membelah bumi. Belum tentu hujan mau turun. Hamba tak pandai berkata panjang, hanya intan memotong kaca. Balas-balas pantun walau. Onaga baik-baik. Kilatmu kusangka intan, rupanya pasir di tepi jalan. Oh, kau bilang aku pasir di tepi jalan ya? Kau jaga kau babe, aku tiup nanti. Kalau dia pasir di tepi jalan, ni dia batu karang di tengah lautan. Sial punya batu karang. Kalau kail panjang lautan dalam jangan diduga. Kalau ku takut dilebur basang, takkan berumah di tepi pantai. Malas-malas pantun ya. Jika demikian, bertemulah buku dengan ruas. Silakan. Oh, duel. Duel, 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 duel. Uish, kena, kena ya. Sedangkan gajah berkaki empat kadangkala tersandung jatuh terlibat. Iya, iya, iya. Senjatanya ini apa sih ini? Anggar kah? Hantam dari belakang. Oh, main anggar udah. King sahab, Tun Kiari Merah Gerdinggi, warga aturi Pakistan to Bangladesh sekarang. Bahasa apa dah kau cakap? Gamba Hindustan dah. Hindustan. Gua ada di pikiran Gramli baru sepakai bahasa Hindustan gitu. Nih,
Berapa lama dia nak ambil lawan pedang lah. Haalah. Ini nak naik tak sampai. Yalah, aku pun lapar lah. Gunakan segala kemolehan. Yeah. Astaga, kesempatan makan. Cuma dua piring. Nasinya tak adilah. Tangan pun tak ada. Apa yang kau buat tu? Cuci tangan. Tengok, air minum tak ada. Kalau tercekik takkan mampus. Tolak je lah. Cukup siksa nak makan kau punya pizza. Cuci tangan. Kau tengok ni, ikan Apollo yang kau minta. Ikan Apollo. Ikan apa lagi sih? Ikan Apollo. Ya Allah, tombol betul-betul. Ya Allah. Sesek. It's a look. Inilah berladang, tidak ada hamba yang bidang. Oh, kebal ceritanya ya. Mana bisa tembus kalau kayak gitu? Woi, kembali lagi rupanya ya? Woi, ampun saya tuh. Tolonglah tunjukkan macam mana nak bunuh Pasola yang kebal tu. Carilah bulu runcing dan tikamlah di tapak kaki. Okey, bulu runcing. Eh, Mi, apa? Kalau kau minta buluh runcing, aku nak makan pun tak senang lah kau ni. Serba enak ya. Wahai bangsi hikmat, buluh runcing jatuh. Habis nasinya. Oh, itu yang buluh runcing. Dah sampai pun. Emang itu ya, kalau orang kebal. Biasanya kalau setahu saya beras gitu ya, disiram apa, dilempar beras gitu. Hmm, takut. Jangan, tolong, ampunkan aku, tolong jangan. Ampunkan aku, maafkan aku. Ditusuk. Ah, cuman kaki kok. Apa dah daun tinggal satu lah. Kok mati cuman kaki doang? Malah seksi lagi. Astaga. Tumpil. Astaga, sandar di urut lagi. Sangat di dada lagi.
hancur. Hancur. Firamli di dada ya, di dada. Tompel ini yang enak. Wahai Bangsi Hikmat. Tompel tiba-tiba agresif, Pak. Wahai Bangsi Hikmat, semua telah punya kata-kata dan buta dalam mata kawanku. Kalau suruh seorang-seorang ya? Nak kontrak. Tunggu dulu, cik. Gua rahang gua sakit banget. Kok ada dengan seperti ini, cik? Konon, lain tempat lah. Tak jadi buta, sembuhkanlah penyakit. Sembuh. Tadinya Jason King, sekarang Three Stooges pula. Three Stooges? Three Stooges. Siapa kamu bertiga? Three coin in the pointing. Three coin in the pointing. Ini baru pertama kali lihat. Apa namanya? Pati perempuan ini sih. Ialah Laksmana Do Re Mi. Datang kemari untuk memperhambakan. Datu ada. Kemana? Kemana perginya Menteri Pasola? Alamal keput dan mampus tengku. Oh. Ini baru pertama kali lihat, cuy. Atau memang ada filmnya yang saya enggak nyadar gitu, atau memang dia sudah bertambah usia. Tapi di sini kayak beda gitu. Belum pernah tengok saya, cuy. Datuk Laksmana, tolonglah bawa balik beta ke negeri beta. Kerana terlalu rindu pada ayah bonda. Wahai Datuk, Datuk di antara kedua yang tercinta. Datuk, apa fikiran Datuk jikalau kita bawa Tengku Putri pulang bersama-sama kita pada malam ini juga? Datuk, oleh kerana hari pun telah larut malam, duka cita diberitakan transport kita tidak ada lampu. Ya, Datuk. Sedangkan compound saja 10. Tidak ada lampu ternyata. Kurang-kurang 60, Datuk. Benar, Datuk. Tengku Putri, patik rasa besok sajalah kita pulang. Oh, berarti dia tidak bisa naik. Sudah malam. Naik ini Tengku malam ya. Berehatlah dahulu. Karena enggak ada lampu. Datuk Laksmana, terima kasih. Susah nih, mereka berributan ini bertiga sih. Enggak ada musuh, tapi yang jadi musuh sekarang teman ya. Harus bersaing, ya, harus bersaing kita mereka. Ketiga, mesti jaga disiplin, tata tertib, kebudayaan. Tidak dibenar siapapun masuk ke bilik Tengku Putri. Kalau siapa masuk, ketangan kan. Hiro. Ini
Kau tak tidur? Aku nak jaga. Mana nyamuk ke, apa ke, orang masuk curi tunggu putri ke. Jaga. Jaga nyamuk je dia tanya. Langsung ngorok. Cepat banget. Pulut dua pinggan. Pulut? Nego. Pulut. Pulut. Mau ambil kesempatan dulu ni. Seksi banget tuan putrinya ni. Selamat malam Tengku Putri. Selamat malam Datuk. Dah baik sakit? Beta tak sakit pun. Tadinya Tengku Putri terbujur macam mayat. Oh, itu pasal beta takut pada Jason King. Ya, Jason King mukanya terbengis. Kalau melihat muka Fatih, Tuan Putri? Memandang muka Tuan Hamba, hati beta gembira. Asik. Upus. Patik tak sanggup. Ya, muka Patik ni handsome. Baru sekali menebas lalat. Sedih je ya. Kaki terluka tertikam duri. Baru sekali. Tunggu pegang. Hatiku gatal. Nak berbini. Beta faham. Hal ini beta akan sampaikan pada anda sesampainya di negara Pasir Dubutir. Terima kasih Tunggu Putri. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Datuk? Lengket kada makna dia. Good night my love. Good night. Udah jadi my love aja gitu. Oke, cuy, kita break dulu. Ini lobet. Oke, udah siap lagi. 3, 2, 1. Ternyata ya, ini kayak ini ya ceritanya, hampir-hampir sama. ini apa, pendekar bujang lapuk gitu ya. Mereka bersaing dengan satu wanita. Wih, posisinya berdiri ini. Bulan mengambang bawa cahaya, bintang bersinar gemerlapan, tetapi semua tak nampak kerana kita di dalam gua. Biskut. Oh, Datuk ini berpantunnya. Sastra. Sastra. Tapi kurang sebaris lagi. Apa lagi semuanya? Itulah sedang saya fikir sekarang. Tadi dah bagus disusun, lupa pula. Bagus, tak terus terang aja lah. Bagi cium sekali, Pak. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Sikit pun tak boleh? Tak boleh. Apalah, ya'amu sikit pun tak boleh? Haram. Haram? Haram.
Sial punya sastra. Sabarlah, Datuk. Ni sabarlah ni. Tunggu sampai kita balik ke negeri beta. Kalau balik boleh? Ha. Kalau balik dua kali pun boleh. Mana? Enak banget. Tak sangka sastra bertua. Kalau balik boleh? Boleh. Tapi. Aduh, ini perempuan boleh. Betul-betul boleh. Ya. Kasih harapan aja gitu. Tapi ini perempuan kayak enggak terlalu gimana gitu ya dalam berakting gitu, dalam berlakon. Giliran Re. Mi ya, dia mi. Itu benda apa sih namanya, kayak sabit kayak sabit ya kalau di Indonesia itu senjatanya ini. Nggak tahu kalau di Malaysia senjata itu namanya apa gitu. Celurit, celurit beda ya. Posisi duduk tadi baring. Wahai Tengku Putri. Beta paham maksudnya. Kalian bukan mana Tengku tahu. Sebab hati beta dah mulai meluat. Meluat? Meluat? Dengan pati? Bukan. Dan mereka berdua. Oh, mereka berdua pergi jahanam. Boleh get lost. Pati? Jangan, Datuk. Beta cinta. Sayang. Cinta? Sayang? Ya, cinta sayang. Ya, ya. Ini siapa namanya ini? Ibrahim ya? Siapa? Mukanya kayak ini Kadir gitu ya. Korang yang pernah nonton film Dono apa? Doyo Kadir, ini mirip Kadir ya. Cinta, cuma gara-gara cinta sayang. Kisah cinta dah bermula. Kini Pati baru percaya. Tengku cinta pada Pati ini. La 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 la. Bahaya banget ini tangannya ini. La 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 la. Salah pegang. Selesai. La 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 la. Datang lagi, Bu. Tengku Putri. Tunggu apa dia tu? Ada sabun. Sabun? Ya. Yeah. Nak buat apa tengah-tengah malam sabun? Nak cuci baju. Baju saya ni berbau dah. Oh, ada sabun. Sabun di bilik mandi. Sabun. Oh, sabun di bilik mandi. Sabun. Oh, sabun. Aduh, pikiran kemana-mana itu kalau sabun mengatakan sabun. Di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun, sabun. Ribut banget. Apa dah sabun? Hiduplah. Bunuh orang. Silakan Tengku Putri. Terima kasih. Utun putrinya seksi banget gitu ya. Enggak ada yang baju yang agak-agak.
apa ya, kayak agak panjang gitu ya, tumben banget ya. Film Piramli yang satu ini seksi banget nih. Karena mungkin ini cuy ya, mengikuti zaman gitu ya, betul-betul zaman. Asal pegang aja. Silakan, silakan. Pasal pula. Tumpel main main. Menerobos aja. Cukupkah empat? Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami pulang ke negara pasir dua bude supaya lekas aku boleh kahwin dengan Tengku Putri. Zam zam. Wish kamu mereka. Kamu berdua ni tak boleh cepat kah? Nak cepat balik ya, supaya cepat kahwin. Yeah. Banyak bijak, banyak cantik, kita melepas. Berarti. Kalau tidak kena dengan tikar terbang aku, takkanlah boleh kita selamatkan Tunggu Putri. Tika konon. Habis ini? Kalau tidak kena teropong ni, macam mana kita nak tahu lokasi Tuan Putri kena kidnap? Ya, 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 ya. Teropong konon. Kalau tak dengan abang sini, mana boleh askar pasal serenda? Mana boleh Tuan Putri baik daripada sakit? Ya, ya, ya. Sudahlah Datuk, jangan bertengkar. Saya akan kahwin dengan Datuk tiga-tiga sekali. Tunggu. Mana ada dalam buku yang perempuan boleh kahwin sampai tiga sekali? Kalau laki-laki boleh kahwin tiga, kenapa perempuan tak boleh? Possible. Wah, nampaknya kita bertiga ni bermadu saja. Kalau ia pun sabarlah. Tegaslah. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir dua putih supaya kami lekas kahwin. Kami ya udah. Udah aku bilang kami. Zam, Allah kezam. Datuk. Kalau Tengku Putri takut, biar patik peluk Tengku Putri kuat-kuat. Enakan yang di depan ini. Itu pun mereka dah sampai. Nampaknya kita sudah sampai. Lepas tu, pada kongsi. Kelihatan banget dari bawah. Kelihatan banget dari atas, dari bawah. Anaknya. Oh, Bunda. Anak Bunda. Bunda, syukurlah anak dia telah selamat. Laksmana Doremi itulah yang menolong anak anda. Terima kasih, Datuk Laksmana bertiga. Oh, anak anda. Ayah anda. Syukurlah anak anda telah selamat.
Apa yang telah terjadi di negeri kita ini? Menteri Pasolalah ampunya Angkara. Tuanku. Tapi dia. Ini leci punya kerja, tuan. Apa pula leci, Datuk? Leci. Dulu tuanku telah berjanji. Kalau Laksmana bertiga tu dapat membebaskan putri tuanku Puncak Maligai, tuanku akan beri kahwin kepada salah seorang Laksmana perkasa itu, bukan? Salah satu lagi. Tapi macam mana nak diadakan perkahwinan? Negeri kita masih kucak-kacil. Sapan sapa. Ya. Yeah. Apa pikiran Datuk? Begini tuanku. Begini. Biar putri tuanku, putri Puncak Maligai, dibawa balik ke negeri Pasir Bedengung. Di sana nanti dapat langsungkan perkahwinan. Datuk, tuanku, ini tiga lawan satu. Tiga lawan satu. Tuanku, putri tuanku kan kebijak. Dia kelentong sana, dia kelentong sini, semua boleh lepas. Betul, betul, betul. Ya, ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Ya. Maksudnya? Maksudnya apa itu, Cik? Pas. Okey, tuanku. Ampun, tuanku. Sekarang sampailah masanya. Patik hendak menyusun semula pentadbiran negeri kita ini. Itu pun pas. Datuk-datuk yang setia, pergi ke Bukit Bukau dan ke Hutan Belantara. Kerahkan hamba rakyat semua keluar. Kita akan bentuk negeri baru. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Selamat tinggal, Yanda. Selamat tinggal, Bunda. Gua pusing pesan yang dipesankan sama anaknya tadi apa ya? Untuk mereka bertiga ini. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami pulang ke Pasir Bedengung. Zam-zam, Allah kazam. Enak dengan peluk itu. Sampai pun di Pasir Bedengung. Lepas pada kunci landing time. Kalau mau landing kayak gitu ya. Tunggu putri, sekarang kita sudah sampai. Re, Mi, gulungkan. Silakan. Gulungkan. Laka punya tu. Mentang-mentang ada Tuan Putri, tikani pun dia tak boleh lagi. Sekali aku koyak-koyak, hancur, mampus padan muka. Jangan, susah kita juga nanti. Eh, kau tersangka hati ke? Boleh tidak? Macam nak meletup bisul dalamnya. Ya, 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 ya. Selamat pulang, Datuk Laksmana. Selamat pulang. Apa ceritanya? Ampun, tuanku. Menteri Fasola dan rakan-rakannya telah tewas di tangan Patik, tuanku. Di tangan Patik bertiga, tuan-tuannya. Oh, syabas, syabas, Datuk Laksmana. Syabas.
fast. Aduh. Lain cerita lagi. Datuk Laksmana. Yang ini siapa? Yang ini Tunang Patik, tuanku. Tunang Patik yang sebenarnya, tuanku. Tunang Patik, tuanku. Bagaimana tiga orang laki-laki bukan tiga, boleh bertunang empat dengan seorang perempuan? Pakai shift ke Datuk? Pakai shift. Harap diampun, tuanku. Baginda Sultan Pasir Dua Butir telah berjanji, sesiapa yang dapat membunuh Menteri Fasola, tuanku akan menikahkan putrinya kepada orang itu. Oh, jadi tuan putri ini putri kepada Baginda Sultan Pasir Dua Butir. Harap diampun, tuanku. Sebenarnya Patiklah yang membunuh Menteri Fasola yang kianat itu dengan buluh runcing di tapak kakinya, tuanku. Tak benar, tuanku. Yang sebenarnya teropong ajaib Patik inilah yang mendapat tahu bahawasanya kematian Fasola itu dengan buluh runcing. Ya, bertiga-tiganya sebenarnya. Tidak benar, tuanku. Sebenarnya Patik ada fungsinya. Patik yang meniup bangsi ajaib ini. Buluh runcing satu, baru buluh runcing datang, tuanku. Bohong, tuanku. Ini dua orang ni asyik menyakit, ya, tuanku. Siapa menyakit? Korang lecik. Habis kalau begini time, tak cekik kah? Sabar, sabar, Datuk Laksmana. Biar beta selesaikan perkara yang rumit ini. Ya, ya, ya. Kalaulah Laksmana Hang Tua boleh mempersembahkan Tun Tija untuk berbakti kepada sultannya. Mengapa tidak Datuk Laksmana Doremi? Itulah yang semolek-moleknya, tuanku. Maksudnya masuk angin keluar asap. Konon aku lah hero. Padan muka. Datuk-datuk sekalian. Raja yang dapat. Apabila genap bilangan purnama, akan beta tabalkan putri ini menjadi permaisuri beta. Walau bagaimanapun, beta tidak akan mengecewakan Laksmana bertiga. Di dalam istana beta ada tiga orang dayang yang cukup cantik, cukup masak, cukup beranum. Hanya tunggu hari gugurnya sahaja. Di atas jasa-jasa baik Laksmana bertiga akan beta kurniakan. Terima kasih, tuanku. Datuk Menteri. Tuanku. Perintah tiga dayang kesayangan beta menghadap. Junur perintah, tuanku. Dayang istana masuk menghadap. Siapakah? Pilih. Alamak. Tuanku, dayang bertiga ni untuk parti bertiga, tuanku? Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksmana? Cantik, tuanku. Macam mengkudu masak. Ambil tuanku. Mengkudu mas. Dayang-dayang bertiga, sila. Ampun, tuanku. Dayang-dayang, nampakkah tiga orang Laksmana itu? Nampak, tuanku. Itulah bakal suami dayang-dayang bertiga. Suami Patik, sila. Dali.
Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke mana-mana. Zam zam Allah kazam. Apa nak kau semua tu? Sudah tidak takut, mereka langsung berdiri, bukan duduk lagi. Angkau dua orang saja baik. Oke, cuy, itulah tadi part kedua dari film P. Ramlee yang berjudul Laksamana Doremi, cuy, ya. Saya kayak merasa ini, cuy, ya, pas di endingnya tadi itu saya kayak merasa sedih aja gitu, ya. Saya teringat kembali bahwa ini adalah film terakhir dari P. Ramlee, cuy, ya. Wah, gila sih, ya. Padahal di part kedua ini, cuy, nampak banget komedinya, cuy. Sumpah, gue asli-asli banget, ya. Di part kedua ini benar-benar komedinya itu baru muncul gitu, ya. Apa ya, kayak chemistry mereka bertiga ini kembali lagi gitu, ya. Semenjak kita melihat Doremi yang nasib Doremi, ya, kekompakan mereka bertiga sekarang muncul di part kedua ini, cuy. Aduh, padahal pasti P. Ramlee semenjak membuat film ini itu pasti mempunyai planning untuk membuat sambungannya lagi, cuy. Karena kalau kita lihat dari nama, ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La dengan Si, Do. Mungkin ada penjahat yang namanya Si, Do lagi, tapi ini yang terakhir gitu, ya. Ini film P. Ramlee yang terakhir gitu, ya. Aduh. Coba aja, ya, saya dikasih rezeki, ya, dan saya bisa mengumpulkan orang-orang yang macam ini dan saya jadi P. Ramlee-nya dan membuat sambungan film ini tuh. Mungkin satu kebanggaan tersendiri buat saya, cuy, ya. Intinya semua sudah terjadi, cuy. Intinya semua itu sudah terjadi. Jadi korang bisa menitipkan sedikit waktu untuk mendoakan beliau, cuy, ya. Mendoakan beliau bertiga ini, cuy. Mereka ini sudah cukup sangat untuk menghibur kita, ya. Oh ya, walaupun saya belum melihat geografi mereka, cuy, ya, mulai dari geografi dari Tompel, ya, masa hidupnya gimana, atau mulai dia lahir bagaimana sampai sekarang, auto dia sampai meninggal gimana, P. Ramlee pun juga sama, kenangan-kenangan masa hidup mereka, cuy, yang di dunia nyata gitu, cuy, ya. Dan apalagi, cuy, aduh. Saya kayak gimana, ya, tadi di ending itu kayak merasa sedih aja gitu, ya. Mungkin, ya, channel ini juga peminat paling terbanyak itu dari film-film P. Ramlee, cuy, ya. Itu udah pasti banget. Pasti dari film P. Ramlee, apalagi yang bergenre komedi seperti ini, cuy. Oke, dan masih ada beberapa lagi film P. Ramlee yang belum kita react, cuy. Tapi saya usahakan, ya, react satu persatu lagi. Tapi dengan satu syarat, videonya yang harus ada di YouTube. Kalau ada di Telegram atau di Facebook mungkin enggak, cuy, ya. Karena beda algoritmanya, cuy. Algoritmanya. Terkadang kita bisa tengok di Telegram atau di Facebook, tapi nggak bisa dipublikasikan di YouTube karena masing-masing platform itu punya algoritma masing-masing gitu, ya. Punya apa sih istilahnya, cuy? Copyright gitu, ya. Mempunyai peraturan masing-masing, punya aturan masing-masing, cuy. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Terima kasih banyak yang sudah join di channel NDTK ini, cuy. Dan berkat komentar kurang juga saya bisa bersemangat membuat video ini. Dan ya, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.